Saya suka sebutkan di mana tempat sekali. Solat ini merupakan kata dan rasa. Ada bahagian kata, ada bahagian buat, tetapi ada bahagian rasa. Qalbi itu rasa, qauli itu kata, dan perbuatan itu, fi'li itu perbuatan. Baik, rasa itu kena ada ketika mana berkata. Nak kata apa pada Allah? Bila kita kata nak kata apa, nak rasa apa, kita kata pada Allah hanifan musliman, maka kita jawablah. Kita kata pada Allah, sesungguhnya ya Allah, aku nak jadi Islam yang terbaik. Islam yang pada aku dua agama. Bukan dua agama, pada dua jalan agama. Yakni jalan agama hanif Nabi Ibrahim AS. Hanif bermakna agama Nabi Ibrahim. Musliman, Muslim ialah agama yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Campur dua. Hanif, agama lurus. Muslim, agama yang menyerah diri. Maka luruskanlah hati dan diri untuk menyerah diri pada Allah Ta'ala. Gabungan di antara dua, dua nama, dua agama, agama Hanif dan agama Islam. Jadi orang Islam mesti lurus. Mesti lurus. Sebab itu dalam Islam Allah ajak kita baca Fatihah, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Supaya ada pada agama Hanif, agama lurus. Baik. Kita minta apa tuan-tuan sama-sama, ya Allah rahmat sekalian. Kita minta jadi orang Islam yang terbaik. Hanif, yang lurus, yang terbaik. Kita rasa nak jadi orang baik. Kita rasa nak jadi orang yang terbaik dalam yang terbaik. Dan memang pun kita telah Allah jadikan sebagai yang terbaik. Dengan apa yang Allah bagi kita, kita terbaik. Tuan-tuan muslimin sallallahu, dengan apa yang Allah beri kita pada hari ini, tidakkah kita bertuhankan Tuhan yang terbaik? Tidakkah kita bernabikan Nabi yang terbaik? Tidakkah Islam ini agama yang terbaik? Dan tidakkah kita ini umat yang terbaik? Tetapi soalnya, di mana kebaikan itu? Tak mana pi? Yang kata kebaikan Islam itu tak mana? Bila Nabi Ibrahim Hanif, dia terbaik. Last kali Allah hantar mai, Allah utuskan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi terbaik. Lagi terbaik. Maka bernabikan dua nabi yang terbaik. Mengapa umat Islam ini tidak jadi yang terbaik? Muhasabah. Jom tengok balik. Pasal apa tak jadi yang terbaik? Padahal Allah sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamulah sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan daripada semua manusia, umat-umat yang lain. Umat Nabi Musa, kita yang terbaik. Umat Nabi Daud, umat Nabi Adam, umat Nabi yang sebelum-sebelum ni, kita yang terbaik. Nabi Adam kata apa? Nabi Adam berjumpa Nabi SAW malam Isra' Mi'raj. Dia kata, ya Muhammad, engkaulah umat yang terbaik. Umat engkaulah umat yang terbaik, ya Muhammad. Nabi tanya. Nabi tanya bukan Nabi tak tahu, tapi Nabi saja tanya untuk jadikan satu jawapan. Di mana kebaikan umatku? Di mana kebaikan umatku, wahai Adam, wahai Tok, Datuk aku? Di mana kebaikan kami, umat Muhammad? Adam jawab antaranya, mau tak baik. Kata Adam, aku ketika mana buat dosa tercabut pakaian, tetapi umatmu berbuat dosa kekal pakaian, tak selucut pun, kerana Allah baik dan kamu yang terbaik. Adam kata, bila aku buat dosa, aku makan buah, tercabut pakaian daripada diri aku, tetapi umat kamu, ya Muhammad,
buat dosa lagu mana pun pakaian tak tercabut. Tetap ada pakaian, tambah baik pula pakaian dia. Hebat pula kehidupan dia. Kaya raya pula dia padahal dosa. Engkau yang terbaik. Adam kata lagi, ya Muhammad, umat engkau umat yang terbaik. Sebab apa? Kerana umat aku ni mati awal makin lambat. Umat kamu umat terakhir, mati lewat makin awal. Kamulah umat yang terbaik. Allah sayang kamu ya Muhammad. Kau sayang, Allah sayang umat kamu sama. Maka sama-sama ya Allah rahmati sekalian. Itu di antara kisah bagaimana Adam sembang dengan Nabi SAW. Cerita kita yang umat yang terbaik. Soalan dia, di mana kebaikan kita ini?